karena kan ini udah tahu nih pasti banyak banget nih orang yang bakal ngomong ini itu, tapi ya udah jadi resiko gitu. Tapi karena udah banyaknya yang support kayak Pak Wiya, Bang Billy, semua yang di sini, teman-teman juga kayak dipermudah gitu, dilancarin gitu kan. Ternyata yang nyinyir malah justru nggak ada gitu dari kalang-kalangannya Niki kenal gitu. Alhamdulillah banget. Tapi kan, dari diri Niki sendiri ngerasa ada perubahan nggak setelah itu? Kalau ada merasa perubahan, berubahnya mungkin sekarang lebih sholatnya mungkin udah nggak pernah bolong lagi sekarang. Amin. Jadi tenangnya adalah kayak Ari Untung gitu kan. Terus ada Dewi Sandra, ada Ustadz Derry juga. Derry, ada banyak banget, ada Melik, ada Meli, segala macam itu yang luar biasa. Masya Allah nih yang kayak, ih kenapa nggak dari dulu ya? Tapi mungkin kalau dari dulu ceritanya nggak seperti ini. Di mimpi itu memang Niki kan udah pakai hijab ya. Niki bingung kenapa pas Niki di mimpi pakai hijab orang tua Niki datang ya gitu. Dari awal meninggal sampai kemarin kok nggak pernah muncul gitu. Ya udah akhirnya Niki pikir, oh mungkin emang kedua orang tua Niki pengennya seperti ini ya, kenapa enggak?